Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 arti mimpi sakit berkaitan dengan kondisi mental dan batin. Pernahkah Anda bermimpi mengalami sakit? Sakit dalam kondisi apapun memang bukan sesuatu hal yang menyenangkan di dunia nyata maupun di alam mimpi. Mimpi sedang berada dalam kondisi sakit dapat memiliki beragam makna atau arti, tergantung dengan kondisi saat Anda memimpikannya. Secara simbolis, sakit adalah keadaan di mana kita tidak dapat mengatasi situasi sesuai dengan yang kita inginkan karena sakit dapat membuat kita terbaring tak berdaya. Tak hanya menyerang fisik, sakit juga bisa terjadi pada mental, yang dapat membuat kita merasa stres, resah, cemas, dan gelisah, yang pada akhirnya juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bermimpi sedang sakit bisa jadi sama tidak menyenangkannya dengan ketika Anda sakit di dunia nyata. Bahkan ada beberapa anggapan hal tersebut dapat menandakan emosional Anda sedang terganggu. Lalu apa sebenarnya apa tafsir mimpi berkaitan dengan sakit? Berikut 6 arti mimpi sakit seperti dirangkum dari berbagai sumber. 1. Mimpi terkena penyakit parah. Tak hanya di alam nyata, mimpi terkena penyakit parah seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes merupakan hal tidak menyenangkan dan menyeramkan. Mungkin Anda akan khawatir karena berpikir mimpi tersebut dapat menandakan sesuatu sedang terjadi pada tubuh Anda. Namun mimpi terkena penyakit parah sebenarnya memiliki arti Anda sedang gelisah karena lelah menghadapi masalah. Mimpi ini juga menandakan Anda harus memiliki istirahat yang cukup. 2. Bermimpi orang lain sedang sakit. Pernahkah Anda bermimpi tentang orang lain yang sedang sakit? Ada beberapa hal yang dapat diartikan dari mimpi tersebut. Jika Anda mengenal orang yang ada di dalam mimpi, hal tersebut dapat diartikan Anda sedang khawatir terhadapnya karena telah lama tidak mendengar kabar darinya. Namun jika orang tersebut tidak Anda kenal, hal tersebut dapat diartikan Anda sedang mengasihani diri sendiri karena sedang berada pada kondisi yang tidak stabil dan kurang percaya diri dalam hidup. 3. Mimpi sekarat. Sekarat bukan hal yang menyenangkan untuk dimimpikan. Bahkan hal tersebut lebih menyeramkan dari bermimpi sakit parah karena saat sekarat, Anda hanya tinggal menunggu detik-detik akhir. Mimpi tersebut dapat merefleksikan bahwa hidup ini sementara. Anda didorong untuk menghargai waktu di dunia dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mimpi ini juga mengisyaratkan Anda untuk melepaskan perasaan dendam, bersalah atau perasaan negatif lainnya yang masih dipendam. 4. Mimpi sakit mental. Terkena penyakit mental terkadang dianggap sepele oleh banyak orang, hanya karena secara fisik terlihat baik-baik saja. Bukan berarti hal tersebut dapat disepelekan. Mimpi sakit mental ternyata juga dapat diartikan Anda juga sedang memiliki penyakit tersebut. Bisa saja karena trauma di masa lalu. Hal tersebut mendorong Anda untuk mencari pakar atau ahli untuk membantu menyelesaikannya. 5. Mimpi keluarga sedang sakit. Tidak hanya bermimpi diri sendiri sedang sakit, namun bermimpi tentang keluarga yang sedang sakit juga merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Mimpi ini dapat diartikan sesuatu mengancam kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga Anda. Jadilah perhatikan keluarga Anda dengan baik dan hati-hati. 6. Mimpi sembuh dari penyakit. Berbeda dengan tafsir mimpi sakit lainnya,
mimpi sembuh dari penyakit merupakan suatu pertanda baik. Hal tersebut dapat menandakan Anda akan mendapatkan kesuksesan. Tidak hanya itu, mimpi ini juga dapat diartikan Anda harus segera mengambil keputusan di dalam hidup dan tidak ragu dalam mengambil resiko. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai arti mimpi tentang sakit. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai mimpi ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.